الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لأعمال الصالحات وأكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ونور قلوبنا بالقرآن وهدانا إلى صراط مستقيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا ربكم حتى يأتيكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال الله تعالى في كتابه الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الآية معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جمعة جمعة رحمكم الله sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita taufik untuk mengerjakan daripada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ini itu lebih besar daripada kenikmatan harta dunia. Dan seharusnya lah kita bersyukur, kita bersukaria dengan kita diberi taufik untuk mengerjakan daripada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan dunia, kenikmatan harta dunia itu bersifat fana, bersifat sementara. Tetapi kenikmatan akhirat, kita bisa mengerjakan daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, itu kenikmatan yang terbaik, kenikmatan yang kekal abadi, yang nantinya akan menyelamatkan kita kelak di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kalian berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dalam arti kenikmatan kita bisa mengerjakan, mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada mendapatkan harta dunia yang bersifat fana. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah jum'at rahimakumullah. Maka dengan apa kita mensyukuri daripada nikmat tersebut? Yaitu dengan kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah bekal kita yang terbaik. Dengan adanya takwa dalam diri kita, maka kita akan bisa menghadapi ujian-ujian yang nantinya Allah ta'ala akan berikan kepada diri kita. Dengan adanya takwa, manusia akan bisa menghadapi kemungkinan-kemungkinan kehidupan di dunia ini. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di kemudian hari. Apakah sakit akan menimpa kita, ataukah kita tidak punya harta, ataukah ada masalah-masalah dengan yang lainnya. Dalam arti hidupnya kita di dunia penuh misteri. Terkadang kita dimuliakan, terkadang kita dihinakan. Dan semua itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia akan bisa menghadapi semua ujian itu manakala
ada ketakwaan di dalam hatinya. Dengan takwa yang tinggi, maka apapun ujiannya, maka dia akan mampu menghadapi daripada masalah-masalah tersebut, sehingga dia akan menjadi orang yang bahagia dunia maupun akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah, sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan dunia ini, pasti dan pasti kita akan menjumpai daripada yang namanya hari-hari atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti, apabila kita beramal di bulan tersebut, apabila kita beramal di hari tersebut, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala firmankan, inna iddatasyuhuri inda Allah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah. Yang mana di tebalan bulan Dzulhijjah inilah ada amalan-amalan yang hanya bisa kita kerjakan di bulan ini, yang tidak bisa kita kerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Apabila kita mau beramal di bulan ini 10 hari, terutama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul ashri. Tidaklah hari-hari yang mana beramal pada hari tersebut itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beramal di bulan-bulan yang lainnya, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah jihad fi sabilillah lebih utama? Maka Nabi sabdakan, walal jihadu fi sabilillah, tidaklah jihad fi sabilillah lebih utama. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dalika bi syai'in, kecuali seorang laki-laki yang berjihad dengan membawa diri berserta hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, dalam arti mati syahid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa amalan yang harus kita perhatikan terutama di bulan-bulan haram, dalam arti bagaimana kita gunakan bulan yang penuh mulia ini untuk meningkatkan amal kita. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beramal di bulan ini, pahalanya akan dilipat gandakan. Demikian pula kalau kita berani bermaksiat di bulan ini, maka bahayanya pun juga akan dilipat gandakan. Amalan pertama yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Ulama menafsirkan yang dimaksud hari-hari yang ditentukan itu adalah hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Maka bagaimana pada hari ini tanggal 4 Dzulhijjah sampai nanti kita tingkatkan daripada amal kita, kita perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala firmankan, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang berbilang. Ulama tafsirkan hari-hari yang berbilang itu adalah hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dalam arti bagaimana kita gunakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 nanti,
kita tingkatkan daripada amal kita. Jangan sampai kita sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sesungguhnya pekerjaan yang kita kerjakan, ucapan yang kita ucapkan yang tidak ada nilai taatnya, itu akan menjadi kerugian kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita yang tidak ada nilai ketaatannya, dalam arti perbuatan perkataan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan menjadi penyesalan kita kelak di hari kiamat. Lebih-lebih perkataan, pekerjaan yang bernilai kemaksiatan, bukan hanya sebagai penyesalan, tapi sebagai bencana, kecelakaan bagi orang tersebut. Laisa yatahasaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidaklah menyesal penduduk surga kecuali ke atas waktu yang terlewatkan tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti perkataan kita, perbuatan kita yang mengandung ketaatan nanti akan bernilai positif. Tetapi perkataan kita, perbuatan kita yang diperbolehkan oleh agama, yang tidak mengandung unsur maksiat maupun unsur ketaatan, itu akan menjadi sebuah penyesalan bagi kita kelak di hari kiamat. Demikian pula perkataan kita, perbuatan kita yang mengandung unsur maksiat akan menyebabkan kecelakaan bagi kita semua. Maka bagaimana kita gunakan waktu yang Allah Ta'ala berikan ini untuk sesuatu yang menghasilkan kebahagiaan kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita gunakan waktu kita selama 24 jam untuk perkara yang bernilai ibadah. Bagaimana semua waktu kita bisa bernilai ibadah? Itu dengan cara kita meniru daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang kita kerjakan sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan bernilai ibadah. Tetapi perbuatan yang tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan bernilai ibadah. Dalam contoh, tiap hari kita makan, tiap hari kita tidur, tiap hari kita berjalan, manakala perbuatan-perbuatan tadi sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu akan bernilai ibadah, sehingga akan bisa meningkatkan daripada derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala kita makan, minum, tidur, istirahat tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu akan menjadi penyesalan kita kelak di hari kiamat. Sesuatu yang mubah, makan, minum, tidur, tetapi tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu akan menjadi penyesalan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua itu adalah puasa. Kita disunahkan puasa sejak hari tanggal pertama sampai tanggal 9. Apabila kita tidak mampu, maka kita berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu yang kita kenal dengan puasa Arafah. Orang-orang yang berhaji, mereka tidak disunahkan berpuasa Arafah karena mereka dianjurkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya agar ada kekuatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita yang tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan haji, maka kita disunahkan untuk berpuasa, yaitu puasa Arafah. Nabi pernah ditanya, "Su'ila an shaumi Arafah, yaumi Arafah." Nabi pernah ditanya, "Apa keuntungan berpuasa pada hari Arafah?" Maka Nabi sabdakan, "Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa satu tahun yang akan datang dan satu tahun yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga adalah berkorban. Bagaimana disunahkan bagi diri kita untuk berkorban, menyisihkan sedikit harta kita untuk berbagi kepada sesama. Dikatakan, ma'amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidaklah manusia beramal pada hari korban, yaitu Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berkorban atau mengalirkan darah.
innaha latati yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan yang kita kurbankan nanti kelak di hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Wa innad dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla ay yaqa'a min al-ardi. Dan sesungguhnya darah kambing yang kita korbankan akan lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah tadi jatuh ke tanah. Fatibu biha nafsa, maka enakkanlah hati kita dengan berkorban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah umat manusia sangat dianjurkan untuk melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Ada ulama yang mengatakan hukum berkorban adalah wajib bagi yang mampu. Ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akkad, dalam arti bagi kita yang memiliki keluasan harta disunahkan untuk berkorban. Ada juga ulama yang mengatakan hukumnya adalah sunnah kifayah, dalam arti kalau dalam satu keluarga ada seorang yang sudah melaksanakan korban, maka sudah mencukupi bagi semuanya. Nabi SAW bahkan mengancam, memperingatkan bagi orang yang punya keluasan harta tetapi tidak mau berkorban. Maka nalahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki keluasan harta tetapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang punya keluasan harta tetapi tidak mau berbagi, tidak mau mengisikan hartanya untuk berkorban, maka Nabi ancam agar dia tidak mendekati daripada tempat sholat kami. Dalam arti apabila kita mau berkorban, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan manusia. Kurban itu dalam dari kata-kata qurba yang berarti dekat. Yaitu amalan berkorban itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daging yang kita korbankan akan dibagi-bagikan kepada manusia sehingga akan menimbulkan sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam arti dengan berkorban maka kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga akan dekat kepada manusia. Kita akan mendapatkan dua faedah yang sangat berharga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian tidak lupa juga di hari ini, di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna du'a yustajabu fi khamsi layalin, sesungguhnya doa akan dikabulkan dalam 5 malam. Yang pertama fi lailatil jum'ah, di malam Jumat. Yang kedua wa lailatil adha, yang kedua pada malam Idul Adha. Wa lailatil fitri, kemudian yang ketiga adalah pada malam Idul Fitri. Yang keempat wa awwali lailatin min Rajab, pada awal permulaan bulan Rajab. Kemudian yang terakhir wa lailatin nisfi min Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam Idul Adha kita dianjurkan menghidupkan malam dengan perbanyak zikir, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan malam Idul Adha dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menghidupkan malam di mana manusia banyak melalaikannya, maka Allah taala akan hidupkan hatinya. Afdhalud du'a du'a Arafah. Nabi sabdakan juga doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah yang akan jatuh pada hari Rabu. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian yang paling utama yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu adalah doa zikir ketika kita memasuki daripada bulan, daripada hari Arafah, yaitu pada hari Rabu besok.
Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah, maka pada akhirnya marilah kita gunakan semua kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menggunakan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita untuk mentaati perintah-perintahnya. Berarti kita telah mensyukuri daripada nikmat-nikmat tersebut. Tapi manakala kita gunakan apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita, Allah Ta'ala berikan kepada kita anggota badan, Allah Ta'ala berikan kepada kita harta benda dan lain sebagainya, kita gunakan untuk kemaksiatan, berarti sama saja kita telah mengkufuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari katakan, malam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha, barang siapa tidak mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dalam arti dia menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguh dia telah menentang untuk hilangnya nikmat tersebut. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha, dan barang siapa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya, faqad qayyadaha bi iqaliha, maka sungguh dia telah mengikatnya dengan tali ikatan yang kuat. La in syakartum la azidannakum, apabila kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka sungguh aku akan tambah nikmat tersebut kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan apabila kalian mengkufuri nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka bagaimana kita gunakan daripada harta kita, anggota badan kita, waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita untuk senantiasa mentaati daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala akan kekalkan daripada nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita gunakan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala akan cabut daripada nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, agar senantiasa kita bisa menggunakan diri, harta, waktu kita untuk senantiasa berjuang, memperjuangkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala gunakan semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita untuk senantiasa mentaati daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة